Halo, kembali lagi dengan kami dalam Di Multipool Channel. Kali ini, kami akan membahas tentang hasil akhir renovasi penggantian mosaik kolam renang di salah satu area perkantoran Bilangan, Jakarta Selatan. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Ketika air kolam renang tiba-tiba menyusut, insting kita biasanya akan menerka bahwa telah terjadi kebocoran di dinding atau lantai kolam, bukan? Lalu, mencoba tanggap dengan ingin segera mengganti keramik kolam renang yang teridentifikasi bocor. Entah dengan keramik baru, atau dengan material lain seperti mozaik. Diagnosa sederhana ini sebenarnya sah-sah saja. Sebab memang sangat mungkin kebocoran kolam renang terjadi di dinding atau lantai dasar kolam renang. Biasanya, para pemilik kolam renang akan sangat khawatir akan kondisi pelapis kolam renang yang mulai terlihat mengkhawatirkan. Seperti mat keramik atau mozaik yang sudah mulai habis, sehingga terasa tajam saat tersentuh langsung dengan kulit, atau malah mozaik yang sudah mulai mengelupas dari dinding atau lantai kolam renang. Sebenarnya, kondisi seperti itu bukanlah berarti kolam renang Anda mengalami kebocoran. Akan tetapi, di sini kita sebagai pemilik kolam renang patut was-was saat kondisi tersebut terjadi pada kolam renang yang dimiliki. Oleh karenanya, jika umur kolam renang Anda sudah cukup lama dan ditambah mengalami kondisi mozaik yang sudah mulai banyak terkelupas, dan bahkan nat yang sudah mulai habis serta tajam, baiknya lakukan peremajaan dengan melakukan penggantian pelapisan mozaik dengan yang baru serta pelapisan waterproofing ulang. Sebagai contohnya saja adalah kolam renang yang baru saja kami kerjakan satu ini di salah satu area perkantoran Bilangan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, ada permintaan untuk penggantian mozaik pada kolam renang ini yang sudah mulai terkelupas di beberapa bagiannya. Oleh karenanya, kami melakukan penggantian mozaik untuk seluruh kolam renang ini. Tidak hanya itu saja, di saat kolam renang ini tidak menggunakan pelapis, kami juga melakukan pelapisan waterproofing ulang dan juga penebalan pada beberapa bagian sisi dari kolam renang ini. Dalam melakukan pengerjaan seperti pengupasan, penebalan beberapa bagian kolam, dan juga pemasangan mozaik baru untuk kolam renang ini, setidaknya kami memakan waktu sekitar 1,5 bulan pengerjaan. Dan setelah itu semua sudah selesai dan dilakukan pengisian air, serta dilakukan treatment untuk penggunaan air baru, maka inilah dia hasil akhir dari proyek renovasi kolam renang di salah satu area perkantoran Bilangan, Jakarta Selatan. Kolam renang yang memiliki ukuran di angka 4 meter dan panjang 15 meter ini memiliki kedalaman di angka 1,3 meter. Dengan ukuran tersebut, maka untuk menunjang sirkulasi kolam renang yang ideal, dibutuhkan mesin pompa dan filter dengan kekuatan 2 horsepower. Dengan mengadaptasi sistem sirkulasi full overflow, maka kolam renang ini memiliki gutter di seluruh kelilingnya. Sehingga, jika ada limpahan air yang keluar dari sisi manapun,
akan langsung tertampung di dalam gutter dan air akan masuk ke dalam balancing tank. Dengan dihiasi mozaik berwarna dominan biru muda dan menggunakan list biru tua di sekelilingnya, membuat kolam renang ini semakin berkilau saat terkena cahaya matahari langsung. Sedangkan untuk bibir kolam renang serta penutup gutter, kami menggunakan material batu andesit bakar yang memiliki tekstur cukup kasar. Hal ini bukan tanpa alasan, karena tekstur batu yang cukup kasar tersebut nantinya akan membantu untuk menghindari tergelincirnya para pengguna saat berjalan di bibir kolam renang dan saat menginjak gutter kolam renang. Dan untuk mempermudah akses para pengguna kolam renang ini saat ingin keluar masuk ke dalam atau keluar kolam renang, ada dua buah tangga yang terdapat di dalamnya. Dua buah tangga ini memiliki perbedaan dari material walaupun memiliki fungsi yang sama. Ada satu tangga permanen dari konstruksi dan juga ada tangga stainless steel pada sudut kolam renang ini. Tangga konstruksi ini juga dilengkapi dengan hand railing produksi di Multipool. Hal ini berguna untuk dijadikan pegangan atau tumpuan para pengguna kolam renang saat ingin masuk atau keluar dari dalam kolam renang. Tangga stainless steel dan hand railing stainless steel buatan di Multipool ini pastinya memiliki kualitas yang baik dan tahan akan karat. Dikarenakan material ini memiliki mutu stainless steel 304 yang memang tahan akan kimia yang terdapat pada air kolam renang. Karena pastinya kita tahu umumnya kolam renang saat ini masih menggunakan semikal dalam perawatannya agar dapat menghasilkan air yang jernih. Oleh sebab itulah dalam pemilihan material aksesoris kolam renang, pastikan Anda menggunakan mutu yang terbaik dan tahan akan karat. Bagaimana menurut Anda tentang hasil akhir dari renovasi kolam renang yang kami kerjakan di salah satu area perkantoran bilangan Jakarta Selatan kali ini? Itulah dia video pembahasan kami kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua dalam memiliki kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Di Multipool Channel. Sampai jumpa. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.